Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Akhirnya bertemu di pengadilan. Galih Ginanjar peluk Kumalasari lama banget. Dikutip dari cumi-cumi.com. Setelah lama tak berjumpa, Galih Ginanjar dan Kumalasari akhirnya ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melihat kedatangan sang istri, Galih langsung melemparkan pelukan lama sekali. Ia tadi ketemu Galih, sudah lihat sendiri tadi peluk sama dia lama. Ya sudahlah, dia minta maaf, kemarin kan ada omongan yang menurut aku gak nyaman. Gitulah, omongan kayak anak kecil yang gak penting tapi menurut aku gak pantas saja dia omongin itu, ujar Kumalasari, ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Entah omongan apa yang dimaksud Kumala, yang jelas hal tersebut membuat wanita yang dijuluki Ratu Halu itu utarakan keinginan untuk cerai. Meski Kumala bisa dengan mudah minta cerai, namun sampai detik ini ia masih pikir-pikir dulu. Saat ini kan masih dalam berpikir, memang butuh proses itu untuk pendewasaan dari Galih. Bisa lebih menghargai aku dan kerja tim. Kita semua tim sebetulnya, termasuk aku juga kan yang membackup dari belakang. Jadi mungkin bisa lebih dihargai lagi lah untuk kedepannya, jelasnya. Tapi kedatangan Kumalasari sebenarnya bukan sekedar membesuk Galih saja. Ia juga memberikan kesaksian atas kasus video ikan asin. Iya, aku hari ini dipanggil sebagai saksi dalam kasus ikan asin. Jadi memang wajib untuk hadir. Persiapan sih nggak ada ya, karena masih dengan kesibukan. Kemarin gue masih nyanyi di Balai Kartini dan hari ini juga sudah diagendakan untuk hadir. Jadi ya sudah, langsung jalan saja, tandasnya. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.